semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku. Jadi di video aku kali ini, aku bakalan bikin packing order with me. Dan ini tuh udah banyak banget yang request. Dan kebetulan banget hari ini tuh ada packingan yang lumayan gede gitu guys nominalnya. Jadi aku bisa langsung kasih lihat ke kalian proses packingnya, pengecekannya semua nanti bakalan aku yang nanganin. Jadi ikutin keseharian aku ya guys. Guys, udah sampai di kantor. Terus ini aku mau ngecek dulu. Jadi ini packingan gede hari ini. Sebenarnya banyak yang packingan kecilnya, cuman tuh dari pagi udah di packing. Soalnya aku tuh datangnya siang guys, karena sekolah dulu kan. Jadi ini tuh aku yang ngecek karena ini belinya lumayan banyak guys. Jadi ini tuh totalnya tuh dia beli 30 macam barang lebih gitu loh guys. Terus ini dia ada beli dua si box juga, yang satu 150, yang satu 200.000. Nih guys, ini ada juga pesanan yang kecil-kecil yang baru masuk. Tapi aku bakalan videoin khususnya yang ini, karena ini tuh belinya banyak banget guys. Jadi biar kalian lihat packing ordernya kayak gimana kalau sebanyak ini. Ini tuh dia belinya sampai 5.800.000 guys, 30 lebih barangnya. Nih guys, jadi aku udah lagi ngecekin dua keranjang. Dan bagi kalian yang tanya, ini tuh dicek gak sih? Nah buat yang kayak gini-gini, itu pasti dalamnya aku cek. Cuman kalau misalnya dia segel nih, segel kayak gini, yang nggak aku cek gitu, kayak sili kan segel semua kan, jadi kayak gini nggak aku cek. Cuman kalau misalnya yang bisa-bisa dibuka, aku ngecek kok guys. Cuman kalau yang kayak gini juga nggak dicek sampai ke dalam ya, dicek dari luar. Tapi kalau yang bisa-bisa dibuka kayak gini gitu, itu dicek guys sampai dalam-dalamnya. Nih guys, jadi tadi tuh aku udah selesai ngecek satu nota. Ini tuh udah masuk nota yang kedua, dia tuh notanya ada 4 guys. Terus habis itu ini tuh dua keranjang yang udah aku cek, dan aku tuh selalu ngecek sampai ke dalam-dalamnya kecuali yang disegel ya guys. Jadi lanjut ini tuh yang aku belum cek tuh cigiri. Udah sampai cigiri Macpan. Nah, ini cigirinya. Ini tuh satu-satunya cigiri Macpan terakhir guys, gara-gara dulu tuh ini bestseller banget di KSI. Terus ini aku buka yang bisa dibuka. Nah, kalau misalnya kayak gini titik-titik ini, ini tuh bukan defect dari kita, tapi ini tuh dari pabriknya nih. Kalian kalau mau lihat kayak gini. Kecuali cracks gitu atau robek. Lanjut, ini nota ketiga. Terus ini ada semi Halloween cream puff. Dia udah beli ini yang warnanya orange. Dan ini tuh aku ceknya dari luar. Cuman nanti tuh ada admin aku yang bantuin aku ngecek juga kalau sampai ada yang kelewat. Lanjut, ini ada Eye Bloom Mini Sacher Tort yang Galaxy. Tada! Nih guys. Nih guys, ini dia udah beli juga Eye Bloom Cutie Financier yang Rainbow. Nah, kalau kayak gini tuh nggak bisa dibuka. Soalnya kalau misalnya Eye Bloom, dia suka taruh labelnya ini di atas ininya loh guys. Jadi tuh bisa robek kalau misalnya dibuka. Lanjut, Eye Bloom Mini Mouse Bread. Dan ini tuh ada Mbah Rahma guys namanya. Dia malu di videoin. Nih. Terus dia ada beli Lucky Box juga, ntar aku kasih lihat kalian isinya ya. Nah lanjut, ini dia ada beli Lucky Box nih. Biasa kan kalian paling suka ya kalau lihat isi Lucky Box dari KSI. Jadi dia ada beli dua, yang satu yang 150.000 dan yang satunya itu yang 200.000. Nah ini buat yang 150.000, ini ada dapat satu Yummy Bear Mascot. Terus ada dapat Polydengo, sama yang satunya lagi apa ini? Tapi ini sesuai keberuntungan ya guys, setiap orang juga dapatnya beda-beda. Satunya ini. Jadi yang 150.000 itu dapat 3 squishy. Nah, lanjut ini buat yang harga 200.000 ya guys. Kalau 200.000 itu dapat 4 squishy dan kemungkinan besar dapatnya Eye Bloom. Karena kalau yang 150 itu namanya Lucky Box Punimaru, tapi kalau yang 200.000 dapatnya Eye Bloom guys. Nah, ini ada dapat Poly Macaron. Terus ini ada KSI Bear Ice Cream, ada Flampo Cupcake, sama yang satunya lagi nih, Eye Bloom-nya, Eye Bloom Orange guys. Tuh harga normalnya aja udah 230.000. Kalian bisa dapetin ini dengan harga 200.000. Nah, ini lanjut ya, ada beli cookies KSI. Cookies KSI cuma 65.000 aja guys, dan ini cookies kebanggaan KSI, enak loh. Jadi kalian bagi yang belum cobain bisa langsung cobain ya. Sekarang ada dua model, yang BT21 sama ada Eye Bloom Cigiri. Nih, isinya banyak guys tuh. Terus di bubble juga. Nah ini lanjut, ini ada Ransel Unicorn. Selain squishy, KSI juga ada jualan tas ya guys. Nih ada unicorn, terus ada beberapa model juga. Kalian bisa langsung cek di Shopee kawaisquishy.ind. Ada di Tokopedia juga kawaii katalog guys.
Nah, tas ini slatingnya bakalan dicek ya guys. Jadi udah terjamin nyampe rumah kalian pasti slatingnya lancar guys. Jadi dibuka-bukain slatingnya takutnya ada yang macet-macet gitu loh guys. Lanjut, ini ada Cutie Creative Toothpaste. The Cutie Creative Toothpaste. Taruh udah segini guys barangnya. Terus ini masih ada lagi karena notanya sampai 4 lembar. Lanjut, ini ada Cutie Creative Smiley Tooth nih. Kalian suka gak sih kalau misalnya aku bikin video packing with me gini? Kalau kalian suka bisa komen ya. Terus lanjut ada HK Bow Macaron. Tada. Ini bagus banget guys warna yang ungu. Cuman ini tuh satu warna cuma ada satu. Jadi kalau kalian mau beli bisanya beli warna lain. Tenang guys, ini semua dicek kok. Nanti admin aku bakalan bantu cek buat dua kali cek gitu loh. Karena sebelum kirim harus dua kali cek. Lanjut, itu ada Silly Fruit Loops. Nah ini guys barangnya. Ini tuh disegel jadi aku gak bisa buka dalamnya. Terus lanjut, itu ada Punimaru Jumbo Pine Berry. Tada! Nah ini biasa tuh selalu dilihat dari luar. Karena kalau kayak gini juga susah guys bukanya. Tapi biasa dari luarnya udah kelihatan nih kalau cracks. Kalau ini kan gak ada tuh. Terus lanjut, ini ada Eye Bloom Cream Bread. Nah sebenarnya tuh dia pesennya yang Galaxy, tapi karena yang Galaxy nggak ada, jadi kita nawarin dia buat ganti warna, terus orangnya mau. Nih, ini juga di dalam kotak, disegel, jadi nggak bisa dibuka. Terus lanjut, ada Eye Bloom Cat Financier. Nah itu yang ini. Kalau ini bisa dibuka guys. Jadi kita buka buat lihat. Buat lihat ini ada cracks atau enggak. Cuman ini enggak benar-benar aku buka ya, aku dari sini aja. Kalau kalian bisa lihat kalau misalnya ini ada cracks, tapi ini mulus guys. Eye Bloom sih rata-rata mulus kok. Jarang ada yang cracks gitu, kecuali Eye Bloomnya udah lama. Lanjut itu ada Eye Bloom Peach Repro. Ini, yang orange tadi udah di keranjang. Jadi dia ada beli dua jenis Eye Bloom Peach, yang satu gold dan yang satu itu yang orange. Tada. Ini enggak aku squish ya guys, ini cuman buat lihat aja ada cracks atau enggak. Lanjut ada Eye Bloom Choco Monster Galaxy. Nah, ini dia. Itu Eye Bloom Cookies guys, tuh. Lucu banget kan? Nih guys, ini 3 squishy terakhir yang dia beli. Nih, udah selesai aku ngeceknya. Nanti bakalan di double check. Dan kalian kalau mau lihat ya, ini tuh notanya tuh segini banyak tuh. Tuh, kalian lihat tuh. Nah, kalau kalian mau tahu dia dapat ekstra apa. Jadi karena belinya banyak banget ya. Jadi dapetnya dua ini nih. Yang satu ini Kibru Pizza. Dan yang satu ini KSI Ship. Jadi dua-duanya dapetnya license karena belinya banyak guys. Jadi kalau kalian mau dapat ekstra yang bagus kayak gini, belinya banyak ya guys. Dadah, sekarang di packing. Ini dusnya gede banget. Nih guys, ini proses packing di Kawaii Squishy. Kita semua packingnya udah pakai dus guys. Udah nggak ada yang pakai amplop lagi. Dulu kan selalu packingnya pakai amplop. Cuma sekarang pakai dus supaya lebih aman gitu, dan dusnya itu free ya guys, jadi nggak ada tambahan biaya. Ini banyak guys. Nah ini nih udah selesai disusun nih, gimana menurut kalian, rapi nggak nih? Terus sekarang kita bakalan kasih ini thank you card sama stiker. Terus habis itu sama notanya juga guys. Nah ini dia notanya. Terus ini nota Shopee-nya. Terus sekarang udah bisa di packing deh.
nih guys, jadi packingnya tuh full dus gini dilakbanin semua, makanya kalau aku nge-spam sering berisik. Nih, begini. Yay guys, sudah selesai di packing. Dan ini aku udah tempelin satu stiker kawaii. Nih guys, jadi packingnya tuh begini nih. Gede kan? Nah, kalau kalian biasa beli di Shopee, Kawaii Squishy itu kirimnya pakai dus Shopee kayak gini nih. Karena sudah selesai packing, jadi kita muter-muter aja di gudang bentar. Makasih guys, hari ini sudah menemani aku packing. Karena aku datangnya sore, jadi cuman sisain satu packingan yang gede itu. Soalnya yang lain udah di packing dari pagi guys, karena kantor KSI udah mulai dari jam 9 pagi. Terus tadi tuh aku datang tuh udah jam 3 lewat. Karena ya sekolahnya sampai jam 1 lebih sih guys. Makasih banyak ya guys buat kalian semua yang udah nonton video packing aku kali ini. Semoga kalian suka sama video packingnya. Dan itu tuh udah video packingnya udah lengkap banget dari semua yang aku lakuin. Cuma memang pas bagian admin ngeceknya itu aku lupa videoin guys, astaga. Tapi yang pasti setiap kali pesan di KSI bakalan dicek 2 kali kok guys. Tenang aja. Dan pasti nyampe kalian udah aman squishy-nya. Oh ya, di KSI juga packingnya itu free dus ya guys. Jadi kalian udah gak perlu beli, udah pasti dapet dus. Kalian kalau mau beli bisa langsung cek di Shopee kawaiisquishy.ind dan di Tokopedia Kawaii Katalog. Bisa juga beli lewat WhatsApp ya. Nomornya ada di Instagram aku, kawaiisquishy.ind. Makasih banyak ya guys. See you on the next video guys. Bye-bye.